Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya guys yang cek video. Ya kali ini tema yang kita ngevlog jalanan lagi guys. Vlog jalanan lagi. Yang insya Allah nanti kita ke daerah Cineri ya guys. Tapi kita lewat Mampang Perapatan Depok atau lewat Grogol. Ini guys, kita saksikan aja deh guys. Gimana keseruannya ataupun isi videonya. Jangan skip guys. Ya ini kita start dari dalam perumahan nih guys. Saya nggak mau nyebutin nama perumahannya guys ya. Pokoknya jika ada yang tahu ya komen aja ataupun ya saksikan aja lah, atau diam aja. Oke guys. Jika ada saran dan kritik seperti biasa guys, sampaikan saja, nggak usah ragu dan sungkan ya guys, sampaikan saja saran dan kritik dari kalian, insya Allah bisa membangun channel saya untuk lebih baik lagi ya guys. Kita belok kanan nih guys. Kalau ke kiri tadi itu arah ke Sawangan guys. Nah ini perempatan Mampang Depok guys namanya guys. Kalau lurus itu arah ke Depoknya. Nah kita belok kiri ini ke Jalan Pramuka ya guys. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi aja guys ya di kolom komentar. Ini saya lagi mau nganterin nyokap ini guys ke daerah Cineri. Kita nganterin mama. Makanya sekalian aja lah berangkatnya kita ngevlog aja. Nih kalau nggak salah daerah Grogol nih guys, Grogol Depok atau masih jalan Pramuka ya, saya juga kurang tahu juga sini ya. Pokoknya intinya kalau warga sini nyebutnya nih daerah Grogol Depok ya guys.
Depok atau warga asli sini bilang ya nyebutnya. Bergabung, teman bergabung ya guys ya. Jika video ini sekiranya menghibur kalian, tolong dibantu untuk subscribe-nya, like-nya, atau tinggalkan jejak di komen, silakan ya guys ya. Dan dilihat dari isi video saya guys, di channel saya, jadi di channel saya ini tidak hanya tentang vlog jalanan aja guys ya, ada di bidang musiknya juga gitu. Jadi channel saya ini jatuhnya sebenarnya channel kerjaan sih guys. Biasa kalau kerjaan saya taruh semua hasilnya di channel saya ini guys. Makanya kalau ada yang tertarik silahkan dilihat di dalam channel saya, dibuka atau diklik di channel SMJ videonya, dilihat situ isi kontennya. Jika ada yang tertarik yang ingin bekerja sama ataupun yang ingin bertanya-tanya silahkan guys. Di bio profilnya ada kontak yang bisa dihubungi kok guys, silahkan dicek aja di bio profil channel SMJ Video, diklik, nah disitu ada nomornya guys, nomor dan alamatnya. Jika ingin yang bekerja sama ataupun ingin bertanya-tanya monggo guys, welcome aja. Kalau hanya ingin bertanya-tanya ataupun ingin bekerja sama, masih di sekitaran Grogol guys. Yang tahu daerah sini silakan di komen aja, tapi kalau yang belum tahu saksikan aja guys ya, saksikan video sampai dengan selesai. Dan juga bantu guys channel saya guys biar bisa lebih berkembang guys, itu dengan cara subscribe nya like nya komen nya dan jangan lupa di share juga guys. Terus bantu jam tayangnya guys, juga tonton setiap video ya, paling minimal tonton 8 menit lah guys. Itu juga udah alhamdulillah banget, minimal setiap video tonton 8 menit lebih sedikit, karena jadi konten kreator itu tidak mudah guys, perjuangannya berat panjang.
itu di depan kalau kalian lihat tuh ada tol baru tuh guys. Ya, ya. Namanya tol Krukut 3. Ya dibilang baru banget ya enggak sih. Tadi bikin muter nih guys. Dulu sebelum adanya tol, kita tinggal lurus aja yang tadi sana. Tapi pas ada tol, kita dibikin muter. Tapi yang nggak jadi masalah sih, biarpun kita agak jauh muternya ataupun agak lama, tapi paling tidak sudah merubah dari struktur perekonomian atau perkembangan di wilayah Kota Depok khusus ya guys. Jadi jauh lebih berkembang adanya jalan tol. Jadi ada nilai positifnya juga buat warga penggunanya guys, walaupun pengguna dari jalan tol. Yang ingin kemana-mana jadi bisa jauh lebih cepat. Gitu guys, adanya tol baru ini jadi bisa ke Bogor, ke Jakarta ataupun ke luar kota lainnya bisa gitu guys. Nah ini udah masuk ke wilayah Krukut. Krukut di Bagasnya guys. Nah ini aslinya jalan ini guys. Tadi ya teman, tadi kita pas belok itu kita lurus dulunya tuh guys, belum adanya tuh. Itu kalau kalian lihat sebelah kiri itu pintu keluar masuk tol Krukut kalau nggak salah gitu. Yang ingin ke Grogol lalu ke sini guys. Kalau pagi hari itu macetnya, wah mantep guys. Kalau di pagi hari atau